Dan semoga Quick tambah sukses terus menjadi pelopor traktor di Indonesia. Pesan dan kesan saya, semoga Quick bisa berkembang lebih pesat lagi dan bisa meluncurkan produk-produk tidak hanya untuk di pertanian saja, misalnya untuk perkebunan. Dan dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi, saya rasa anak mulai paham apa tuh yang ada di industri dan apa yang harus dikerjakan. Mungkin kedepannya setelah dari sekolah, mungkin ada gambaran anak pengen mencari pekerjaan di mana untuk menyesuaikan sesuai dengan keahliannya. Contohnya seperti tadi anak-anak pengen adanya alat pemotong tebu ataupun sayuran-sayuran yang lain. Jadi kita tidak mengerjakan sesuatu itu tidak manual. Jadi bisa dengan bantuan alat-alat tersebut dan semoga nanti harganya juga bisa terjangkau dan sangat murah. Kesan saya ke sini yaitu bagus lihat pabrik, bisa melihat traktor-traktor dari nol sampai perakitan dan semoga Quick tambah sukses terus menjadi pelopor traktor di Indonesia. Semoga Quick bisa berkembang dengan pesat dan bisa produknya bisa sampai ke luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.